syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdillahu fala mudillah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du hadratal muhtaramin para alim para ulama para masyayikh wa na'udzu bi dzikri wa ta'dhim al-mukarram ketua majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Putih Simolje Kiai Haji Ali Wafa Erpan SPD Sekretaris Kepala Ta'dhim Korporati Simolje ajudan pengurus cabang Kabupaten Sumedang Perguru Kabupaten Sumedang Simolje Kiai Muhammad Soleh MPD Terjukan Sekretaris Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sumedang Simolje Kiai Amir Syarifuddin MPD Setia Pengurus Cabang Rombongan Sidiri Kabupaten Sumedang Sebetulnya Lola Ta'atimi Tormahati Setia Sesembelan Pimpinan Forum Kecamatan Simolje Bapak Camat Batu Putih Raden Bagus Muhammad Muhlis Santoso SDMM Sesat Arimakin Ibu Kade Sarang Simolje Bapak Asnawi SAN Sebetul Kula Ta'atimi Tormahati Al-Mukarram dari Kapolsek Kecamatan Batu Putih juga Simolje dari Dan Ramil Kecamatan Batu Putih Sekretaris Kula Ta'dhimi Tormahati Setia Pimpinan Muslimat Fatayat Setia Bandung Se'apun Soti Hadir Alku Dalam Acara Pelantikan Pengurus Ranting Pimpinan Pergunu Kecamatan Batu Putih Sekretaris Kula Ta'dhimi Tormahati Setia Sesempatan Para tokoh masyarakat Takmir Masjid An-Nur Sebetul Kula Ta'dhimi Tormahati Ayunan Setia Tokoh Masyarakat Guru Langgar Guru Ngaji Setia Ayunan Syahpon Sofi Alku Cicik Jimat Jendrika Ibu Jelatu Arimakin Sebetul Kula Omjaki Ketua Pimpinan Anak Ranting Terjugan Setia Pengurus Calon Pimpinan Anak Ranting Sekretaris Kula Omjaki Kong Langkong Simolje Pimpinan Anak Cabang Batu Putih Simolje Bapak Zahruji SPD Sekretaris Kula Omjaki Setia Ajunan Peserta Pelantikan Ibu Jelaku Arimakin Sebetul Kula Omjaki Alhamdulillah Asar Pinar Komita Kersakon Gusti Allah Syamur Kejeket Syarat Sati Jekar Sehingga Aktina Sati Jesar Kajunan Lumanjir Miswa Kirabu Di tempat sepuluh Mubarakah Kedito Masjid An-Nur Dalam tarik alam sesempatan Ibu Jelaku Arimakin Iki Kedito Acara Pelantikan Pimpinan Anak Cabang Ranting Sekecamatan Batu Putih Selasaraki Arimakin Nomor Rangkel Sakami Januari 2024 Sedalam keadaan cuma bersehat walafiat Salawatullah wassalamuhu Semoga ke atur Muku junjungan kita bersedia Begitulah Nabi Besar Muhammad SAW Siapa mengolong keimanan Perketakuan Nenun ahlakul karimah Sehingga aktina setia serka junan Bisa terangkis dari jual kapuduan Nujuni alam musiri Dari syarat Allah Iki kanito berdina dinul islam wal iman Komalanjang aktina mentor Ejunan para rabu setia Aktina kapapun kakwi mertator perte kan sarmakan tarik lampa sebekal kata
jalan ku hari langken. Yang wali kalpen tari kalam pasir sabesan pembukaan nabi di kalam milahi langsung kalpen tari kalam pasir kapi dua ikiga di top pembacaan sholawatun nabi tari kasi kapi top merupakan lantunan lagu Indonesia subhanawatan torjikan mars berdulu tor disusul kalpen rangkaian acara sekaligus ikikan itu prosesi pelantikan sebutan-sebutan menepati rentetan mata acara CKP 4 tor tarika bekal evokasi kalben pamosan doa sampaikan itu tarika langsung lagi kalben rugia masal sekadima juga rugia sarang rugia dari Kabupaten Sumeneb ngerek tarika apa ibu jatuh ayo makin awali kalben pamosan umur purban suratul batiha sebekal EBB sarang simulja Al-Mukarram Kiai Hayyan Desarakon Simulja Beto Kator Ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, ya Rabbi.
Ya Nabi Sallallahu
Lantunan salawat marhum ke
abdina sedaya kini ngapokan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tarika sepon iki kanito lantunan lagu Indonesia Raya Subhanallah Mas Perguru Kantor Desa Jawa Kiri Bolkhiron Kampui Ngatik Arsa. Yeah.
agar tumbuh kokoh di bumi pertiwi, menahan badai duniawi. Bintang sembilan lembut temaram, sinarilah malam dan gelap kelam. Untuk pedoman melewati malam menuju fajar, Islam dan tentram. Hadirin dimohon duduk kembali. Sangat ditolong pindahkan lantunan lagu Indonesia Raya sebuah lewatan mars perguruan yang telah dipandu oleh IPPNU dari Pondok Pesantren Al-Munawwar Kecamatan Batu Putih di bawah asuhan Kiai Haji Azim Zain dan juga di bawah asuhan Sekretaris PJ Piaji Kecamatan Batu Putih Yang Mulia Kiai Ma'ruf. Baik, selanjutnya kantor prosesi pelantikan pengurus ranting perguruan Kecamatan Batu Putih yang akan dipandu langsung oleh Sekretaris PJ Perguruan Kabupaten Sumedang Yang Mulia Kiai Amir Syarifuddin MPD, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prosesi pelantikan pertama, nanti akan dibacakan surat keputusan yang nanti akan saya bacakan sendiri. Kemudian nama-nama pengurus pimpinan ranting sekecamatan Batu Putih yang nanti akan dibacakan oleh pengurus PAC Pergunung Batu Putih. Kemudian dari nama-nama yang sudah disebutkan, nanti berdiri untuk mengikuti prosesi pembaiatan yang nanti akan dibaiat langsung oleh Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Kita lanjutkan, saya akan bacakan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama nomor 24.1 sampai dengan 24.24 garing PC garing SK garing Pergunung garing 29 garing Romawi 1 garing 2023 tentang susunan pengurus pimpinan ranting Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sekecamatan Batu Putih Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Timur masa hikmat 2023-2028. Pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang menimbang 1. Dalam rangka meningkatkan peran aktif NU dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional serta meningkatkan kompetensi guru khususnya lingkungan Nahdlatul Ulama. 2. Dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan terhadap institusi pendidikan di kalangan Nahdlatul Ulama. Mengingat memperhatikan hasil keputusan rapat informatur pimpinan ranting Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sekecamatan Batu Putih dan surat rekomendasi pengurus ranting NU memutuskan menetapkan pertama menetapkan dan mengesahkan susunan pengurus pimpinan ranting Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sekecamatan Batu Putih masa hikmat 2023-2028 sebagaimana terlampir. Kedua, dalam rangka melaksanakan tugas organisasi pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Putih
diwajibkan berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, serta pedoman dan produk hukum organisasi. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tahun 2028, tanggal dan bulan disesuaikan dengan tanggal pembentukan. Apabila dalam penetapannya terhadap perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sumenep pada tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, 25 Januari 2023. Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Muhammad Soleh, MPD Ketua, ditandatangani. Amir Sarifuddin, MPD Sekretaris, ditandatangani. Selanjutnya kepada PAC untuk membacakan nama-nama. Kami yang membacakan Bapak Pengurus Rapi Pengurus Kerajaan Kepulauan yang dalam hal ini pada pelantikan pagi menjelang siang hari ini diwakili atau secara simbolis yang hadir adalah Ketua Sekretaris dan Bendahara. Dan ini mencakup dari keseluruhan SK yang sudah ditetapkan di masing-masing yayasan atau masing-masing kantin pengurus kerajaan Kepulauan. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami mulai. Yang pertama atas nama Hafidz Sarjana Pendidikan Jabatan Ketua dari Ranting Yayasan Baitur Rahmah, Mariatul Lidya Jabatan Sekretaris dari Ranting Yayasan Baitur Rahmah, Siti Nur Karimah Sarjana Pendidikan dari Yayasan Baitur Rahmah, Sahari Sarjana Pendidikan Islam Jabatan Ketua dari Yayasan Ar-Rifa'i, Khusrani Sarjana Pendidikan Jabatan Sekretaris dari Yayasan Ar-Rifa'i, Haryanto Jabatan Bendahara dari Yayasan Ar-Rifa'i, Muhammad Najibul Khair Sarjana Pendidikan Jabatan Ketua dari Ranting Yayasan Nahdlatul Ulum, Muhammad Lutfi Sarjana Agama Jabatan Sekretaris dari Ranting Yayasan Nahdlatul Ulum, Asdaul Khair Sarjana Ekonomi Jabatan Bendahara dari Ranting Yayasan Maqalibul Ulum, Haris Sarjana Pendidikan Islam Jabatan Ketua dari Ranting Yayasan Miftahul Ulum, Mukhlis Sarjana Pendidikan Islam Jabatan Sekretaris dari Ranting Yayasan Miftahul Ulum, Muhammad Muasis Jabatan Bendahara dari Ranting Yayasan Miftahul Ulum, Risno Sarjana Pendidikan dari Ranting Yayasan Miftahul Jannah, Abdul Khalid Sarjana Pendidikan Islam dari Ranting Yayasan Miftahul Jannah, Suhriyono Sarjana Pendidikan Islam dari Ranting Yayasan Miftahul Jannah, Muhammad Purnamo Sarjana Pendidikan Islam Jabatan Ketua dari Ranting Yayasan Nurul Islam, Gus Pandi Jabatan Sekretaris dari Ranting Yayasan Nurul Islam, Hayat Sarjana Pendidikan Islam Jabatan Bendahara dari Ranting Yayasan Nurul Islam, Mas Hadi Sarjana Pendidikan Islam Jabatan Ketua dari Ranting Yayasan Nahdlatul Ulum, Haris Sarjana Pendidikan Islam Jabatan Sekretaris dari Ranting Yayasan Nahdlatul Ulum, Ahmad Fauzan Jabatan Bendahara dari Ranting Yayasan Nahdlatul Ulum, Sucipto Jabatan Ketua dari Ranting Yayasan Bustanul Ulum, Wasis Yanto Jabatan Sekretaris dari Ranting Yayasan Bustanul Ulum, Hamdi Jabatan Bendahara dari Ranting Yayasan Bustanul Ulum, Basir Jabatan Ketua dari Ranting Yayasan Raudhatus Salam, Marwadah Jabatan Sekretaris dari Ranting Yayasan Raudhatus Salam, Abdul Muin Jabatan Bendahara dari Ranting Yayasan Raudhatus Salam, Ahmad Rashadi Jabatan
dari Lakti Yayasan Al-Fala. FNP, jabatan sekretaris dari Lakti Yayasan Al-Fala. Hendro, jabatan bendahara dari Lakti Yayasan Al-Fala. Haji Ahmad Khotib, jabatan ketua dari Lakti Yayasan Nahdlatul Wathon. Mas Duki, sarjana pendidikan Islam, jabatan sekretaris dari Rakti Yayasan Nahdlatul Wathon. Duki, sarjana pendidikan, jabatan bendahara dari Rakti Yayasan Nahdlatul Wathon. Siti Ahmadiyah, sarjana pendidikan, jabatan ketua dari Rakti Yayasan At-Ta'awun. Muhdisun Aman, sarjana pendidikan, jabatan sekretaris dari Rakti Yayasan At-Ta'awun. Suyadi, sarjana pendidikan Islam, jabatan bendahara dari Lakti Yayasan At-Ta'awun. Ahmad Fawaid, sarjana ekonomi, jabatan ketua dari Yayasan Darul Ulum. Fakhrul Rozi, sarjana pendidikan, jabatan sekretaris dari Yayasan Darul Ulum. Ahmad Khairi, sarjana pendidikan Islam, jabatan bendahara dari Yayasan Darul Ulum. Satrawi Abi, sarjana pendidikan, jabatan ketua dari Rakti Yayasan Al-Tashid. Sat Muhammad Wahid, sarjana agama, jabatan sekretaris dari Yayasan Al-Muqtasid. Khuzailah, jabatan bendahara dari Rakti Yayasan Al-Muqtasid. Nisro, jabatan ketua dari Rakti Yayasan Miftahul Huda. Ahmad Suriki, sarjana pendidikan, jabatan sekretaris dari Rakti Yayasan Miftahul Huda. Umur Allah, sarjana pendidikan Islam, jabatan bendahara dari Rakti Yayasan Miftahul Huda. Sayyidatul Afifah, jabatan ketua dari Rakti LPI Nurul Jadid. Lina Aisyatul Nasurah, sarjana pendidikan, jabatan sekretaris dari Rakti LPI Nurul Jadid. Ismiyatul Khairiyah, jabatan bendahara dari Rakti LPI Nurul Jadid. Tikyono, jabatan ketua dari Rakti Yayasan Nurul Jadid. Muhammad Ruski, jabatan sekretaris dari Yayasan Nurul Jadid. Nur Faina, jabatan bendahara dari Rakti Yayasan Nurul Jadid. Haji Muhammad Nuril Anwar, jabatan ketua dari Rakti Yayasan Wali Songo. Muhammad Afif, sarjana pendidikan Islam, dari Rakti Yayasan Wali Songo. Mu'riz Fadli, sarjana ekonomi, jabatan bendahara dari Yayasan Wali Songo. E. Masna, jabatan ketua dari Rakti Yayasan Al-Is'af. Muddatir, sarjana pendidikan Islam, jabatan sekretaris dari Rakti Yayasan Al-Is'af. Matui, sarjana pendidikan Islam, jabatan bendahara dari Rakti Yayasan Al-Is'af. Zainal Arifin, jabatan ketua dari Rakti Yayasan Al-Qadiriyah. Zainal Arifin Hamdi Aziz, sekretaris, dan Tola Aminullah, bendahara dari Yayasan Al-Qadiriyah. Husnan, sarjana hukum, jabatan ketua dari Yayasan Al-Munawwara. Siti Nasifa Afiana, jabatan sekretaris dari Yayasan Al-Munawwara. Berontun Nadia, sarjana pendidikan, jabatan bendahara dari Yayasan Al-Munawwara. Ini nama-nama yang akan dilatih pada kesempatan kali ini dan kami dari PHC Batu Putih mengharapkan kembali kepada sekretaris Majelis Ulama. Terima kasih. Kami lanjutkan. Maaf ada kesalahan teknis sedikit. Nama Sayyidi, Magister Pendidikan, jabatan ketua dari Yayasan Raudhatul Muttaqin.
Wajib Sarjana Pendidikan, jabatan sekretaris dari Yayasan Raudatul Muttaqin, Khotib Sarjana Pendidikan, jabatan bendahara dari Yayasan Raudatul Muttaqin, Jazuli, jabatan ketua Fathur Rahman Sarjana Pendidikan, jabatan sekretaris Rihwani Sarjana Pendidikan, jabatan bendahara dari Yayasan Nurul Hikmah, Toyo Sarjana Pendidikan Islam, jabatan ketua Insan Kamil Sarjana Pendidikan Islam, jabatan sekretaris Taufik Rahman Sarjana Pendidikan Islam, jabatan bendahara dari Yayasan Husnul Khotimah, Khairul Umam, jabatan ketua Maimun, jabatan sekretaris Khairul Nisa, jabatan bendahara dari Yayasan Al Khairah, Sarbini, jabatan ketua Rofi, jabatan sekretaris Ahmad Rofi, jabatan bendahara dari Yayasan Darussalam, Nur Isma Warni, jabatan ketua Nurul Jannah, jabatan sekretaris Lisrah Maulida, jabatan bendahara dari Yayasan Raudatul Nasihin, Ahmad Mansur Khair Sarjana Pendidikan Islam, jabatan ketua Nur Khalili Ilyas SAP, jabatan sekretaris Fauzan Sarjana Hukum, jabatan bendahara dari Yayasan Al-Kausar, Asfaruna Sarjana Pendidikan Islam, jabatan ketua Ahmad Zainal Arifin Sarjana Pendidikan, jabatan sekretaris Ahmad Haryadi, jabatan bendahara dari Yayasan Darul Muqamah, Muhammad Fahrul Razi, jabatan ketua Muhammad Zainul Arifin, jabatan sekretaris, dan Muhammad Khatibul Umam, jabatan bendahara dari Yayasan Darul Jannah, dari Yayasan Darul Najah. Nama Sarbini, jabatan ketua Romli, sekretaris Ahmad Rofi'i, bendahara dari Yayasan Darussalam, Nur Ismawanli, jabatan ketua Nurul Jannah, jabatan sekretaris Risna Maulida, bendahara dari Yayasan Darussalam. Terus nanti berurus kecamatan Batu Bukit dan kami kembalikan kepada biji berburung Kabupaten Sumba. Terima kasih. Ada sekitar 96 pengurus pimpinan kating lembaga berburung sekecamatan Batu Bukit. Mungkin ada nama yang terlewat, mohon maaf nanti. Apabila sudah direkomendasikan dan terbentuk ratingnya, dimohon nanti berdiri di depan. Jika pengurus dari setiap ranting, untuk yang sisi sebelah selatan, saya Bupati Putra, nanti di beat oleh Ketua BC Perkumu, bapak-bapak di sebelah selatan berdiri, kemudian yang ibu-ibu nanti di sebelah utara atau sebelah kiri dari sisi saya, semua nanti berdiri. Nama-nama yang sudah disebutkan, kepada nama-nama yang disebutkan dimohon untuk maju lurus dengan namanya ini cangkel ini sebenarnya cangkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, guru-guru bintang 9. Sebelum saya bayat, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu guru siap mengabdi di perguruan? Siap. Jawab dengan tegas. Apakah Bapak Ibu guru
Siap. Apakah Bapak Ibu Guru siap mengabdi di Nahdlatul Ulama? Siap. Baik. Siap. Nanti kalau saya mengatakan dengarkan, maka cukup didengarkan. Kalau saya mengatakan diikuti, maka mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mohon didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Inna Allah ya'murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ama ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Mohon diikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islami dina. Wa bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Indonesia syaban wa wafan. Wa bi Indonesia syaban wa wafan. Wa bi Nahdlatul Ulama jamiyah wa qidaah. Wa bi Nahdlatul Ulama jamiyah wa qidaah. Wa bi Fardunu shaffan wa tahlika. Wa bi Fardunu shaffan wa tahlika. Dijelaskan. Bayatukum al-sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati Nahdlatul Ulama li'la'i kalimatillah allati hiya ulia bi qiyadati ulama ahlus sunnah wal jamaah. Diikuti. Bayatu ala sam'i wa ta'ah. Ala sam'i wa ta'ah. Diturunkan sebagai pengurus pimpinan ranting. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Saya berjanji. Satu. Akan memperjuangkan. Dan melaksanakan. Ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Al-Nahdiyah. Di dalam negara. Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dua. Akan menunaikan kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita perguru dengan berpegang teguh pada PDPRT perguru dan ADART Nahdlatul Ulama. Tiga. Akan menjaga nama baik dan muruah organisasi serta tidak akan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Demikian bayat untuk para kader-kader
guru. Semoga kita semuanya bisa menjadi guru-guru teladan dan bisa melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah anak beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترهب وتنشط وتحمس بها الدين وإلى دين الإسلام وتحمس بها الدين wa tawa'in
Alhamdulillah sebetulnya kaula amun jaki sateje para guru, sateje para kiai, sateje para ustaz, ustazah, menakus bizikri ketua pengurus cabang Perbuno Sumenep semulja kiai Muhammad Saleh tor sateje anggota Epon sateje pengurus MWG baik tanfidiyah kota Basyuriah tor sateje lembaga Berbano Epon sateje hadirin hadirat sekalian kaula mulja'aki alhamdulillah siang makin kak dito dan kaula serastarenah pelantikan pengurus Perbuno akan melaksanakan terapi Al-Qur'an pengobatan Al-Qur'an yang karena kak dito bagian guru kita kemas dengan terapi Qur'ani for teaching detik mana bi'eloanan kita mengenal hipno teaching dan kaula sebagai alumni pesantren dan sekaulah sebagai orang NU mengupgrade keilmuan Kak Dinto menjadi terapi Quran, terapi Qurani for teaching dan banyak dasar yang ada di dalamnya Kak Dinto dari kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang Kak Dinto Adabul Alim wal Muta'allim Kak Dinto si pertama tapi Kak Dinto dan kaulah termasuk ikhijo ini maka ingin sebab mana himlah teaching kan itu kiai dan kelebihasan berkelaran tapi karena perguru saya berikan gratis sebatas pengendalian saja terutama itu yang pertama juga perlu perguru ketahui ketua umum perguru pusat Kiai Haji Asep Syaifuddin Khalil Kak Dinto pembina Jam'iyah Ruqyah Aswaja Pusat kemarin kita mengadakan Monas di Pater bahkan beliau siap ditempati untuk kegiatan GRA kapanpun saja tepuk tangan lagi untuk Perguno teman-teman Perguno yang berbahagia selama ini kita berpikir bahwa Al-Quran emaos ebedah kangkui oreng sesake kangkui oreng kejinang kangkui oreng kesurupan harus diakui ini sebagai guru sudah tidak zamannya lagi kita berpikiran seperti ini sebagai seorang guru mengedesantrenya kesurupan anak didiknya kesurupan jangan sekali-kali pertama yang terbersih dalam pikirannya adalah ada kesorokan, ada kepasuan jin itu yang pertama sebab ketika ini terjadi justru ini pelecehan terhadap lembaga pelecehan terhadap keilmuan kita sudah banyak amaliyahnya kok kita sudah luar biasa sanadnya ke kiai kok mentang-mentang jin mau sembarangan masuk ke warga Nahdiyin saya punya cerita bedek nak-kanak SMK Kak Dinto nak kesurupan melolong ketika kita interogasi ternyata apa? Saya masuk ke tubuh kamu karena saya benci kepada ibu kamu benci kepada keluarga kamu dan ibu kamu kita tanya kalau memang benci kepada ibu kenapa? Kok tidak ganggu ibunya? Kok tidak ganggu keluarganya? Tapi kenapa? Jok, nah, makhluk halus saya masuk di lembut. Nah, maku lebih saya ganggu ke ibu, nah, karena kita jadi ke orang biasa atau sulan. Jadi kebiasa orang akibat. Ini kebiasa ketahlilan. Hidup sama dia itu. Luar biasa sama dia kita. Saya ingat kemudian JRA Kak Dinto hadir untuk mengkonter saya pun nanti Al-Quran memberi kesorokan biasa karena tahlilan akan kita dapatkan nanti di lapangan seperti itu maka kesorokan bercuk biasa tahlilan bercuk biasa dibengar ambu coba ini di luar kita
bagaimana amalia kita tergerus dengan sendirinya karena persoalan penyakit-penyakit kita. Jadi bisa dipahami ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, semua guru menginginkan bahwa anak didiknya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ekira bagi mun perlu napas ekacaca mangke etrokuk ekonomoreta. Benar apa benar ini? Pasti benar. Tetapi ini salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Pertama, kita harus tahu bahwa anak didik itu telah diprogram pikirannya oleh kehidupannya sejak 0 tahun sampai misalkan dia kelas 6 sampai umur 12 tahun. Maka otomatis apapun yang disampaikan itu tidak akan mudah untuk diikuti oleh anak. Tetiklah sombongan, engkau macer, bisa paham, bisa terobotek, tidak bisa. Kenapa? Sudah ada program-program. Nama boleh, ini pikiran juga beri filter. Sebagai filter ini kenapa? Diberi informasi, ada deletion, langsung dihapus. Dan kalau misalnya tanya, kenapa saya kelaku sambian mulai dulu? Dan kalau joko, mari joko, langsung kita berbunuh. Padahal selanjutnya dari itu masih ada banyak kegiatan yang lain. Mari joko, kita berjeding. Mari jeding, nekuk sabun, nekuk kegiatan yang lain. Ada banyak informasi yang dihapus. Itu yang terjadi. Makanya guru yang diperlukan adalah bagaimana menyampaikan ide, gagasan dalam kondisi pikiran itu alfa sehingga apapun yang dikatakan itu pasti masuk. Ini kesek kepadanya. Kan guru makin tak oneng kan. Bukti ngacur, tapi yakin, tapi yakin. Tingkatan kan, ini diri muatah. Banyaknya seperti itu. Bahkan perlu diingat, ketika murid mengantuk, banyak guru saya kikir. Ketika murid mengantuk, banyak guru saya kikir. Karena hanya ketidaktahuan kita. Padahal untuk mengantuk, informasi yang bisa kita sampaikan itu sangat mudah diterima oleh anak didik. Makanya ketika ngantuk, dekati anaknya. Nah, yang semangat, bapak guru sedang dengarin ini. Justru ketika sedang ngantuk pasti bilang, "Are lo ketendung, lo mangkanya lo kecengkan." Itu yang akan jadi program. Ini sepele, tapi luar biasa. Jadi sedang ngetok, mari bersama-sama bernama pergunung, untuk pergunung dan diturun. Kita bisa rembuk. Kita rembuk santai untuk melakukan pelatihan ini. Sebab Kak Dinto maksimal usaha ada. Tetapi saya bisa ambil satu hari nanti. Tidak lemah, pikir anak-anak dengan kondisi alfa, kita ngomong sekalian, langsung anak ini ikut. Itu yang kita inginkan. Dalam kondisi apa saja. Juga kita banyak bilang kita ingin anak didik kita itu pintar, tapi ternyata di sekolah di dalam kantor kita bilang mesti bulan roh cek sarana iman berjod cek cenggala roh selain siku selain mata cenggala cecet atau nyambian bumbu lego anak kau menurut aku dulu. Omongan-omongan self-talk seperti ini justru akan membuat anak ini semakin nakal. Makanya ketika ingin anak kita baik, jauhi prasangka kata-kata yang kurang baik. Sebab ini akan meneguhkan dia menjadi tidak baik. Banyak terjadi seperti itu di lapangan. Pernah suatu waktu ada anak yang banyak dia tidak bawa alat peralatan sekolah. Banyak anak-anak sedang buku. Banyak kan yang tidak bawa pulpen. Ini pasti banyak di sekolah. Satu waktu saya panggil, "Nah, ayo ke depan. Silakan pilih teman kamu yang paling pintar. Itu Ustaz yang paling pintar Fauzan." Oke. Sekarang lihat Fauzan. Kamu bisa pintar seperti Fauzan. Ya enggak bisa, Ustaz. Kok enggak bisa? Wong guru-guru bilang saya itu paling bodoh, Ustaz. Saya paling nakal. Waduh. Saya pikir begitu. Padahal saya bilang, "Nah, kamu bisa seperti Fauzan, bahkan lebih dari Fauzan." Masa Ustaz? Dia terkejut.
dengan kata-kata ini. Ketika pas terbitul, saya masukkan ide, saya masukkan gagasan. Sebab juga orang yang kerja ini kan, ini kenapa saya sampaikan mesti diikuti. Maka tidak seperti itu terjadi. Itu saya bilang, nah, kamu bisa pinter di Fauzan dengan catatan tiap hari bawa buku pelajarannya, tiap hari bawa balbennya ya. Alhamdulillah sampai detik ini dia selalu bawa buku pelajaran dan buku materi-materi yang lainnya dan balben-balbennya. Teman-teman berguru yang berbahagia, dalam kitab Aktifun Nabawi, Aktifun Nabawi, benih Aktifun Nabawi, polan wadah oleng dengan rengkotekit, rengkot atas, ngeda Aktifun Nabawi, Aktifun Nabawi. Disebut lagi penyakit kali Toh Nawani, beri dua macam. Marotul kuruk, penyakit kolbu, menidil pemberdayaan di menekicing, penyakit pikiran bawah sadar. Beda marotul abgan, marotul abgan kali Toh, sakian tengah, sakian tabuk, sakian cekak, sakian duduk, dan semacam. Marotul kuruk kali Toh, tugas kita sebagai murid. Benisipun azina melolong, benisipun ngicok melolong, tetapi tidak semangat belajar. Sering membuli temannya. Ini termasuk marotul kuluk. Coba kita berpikir sekarang. Yang bilang mencuri itu haram, dilarang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa anak didik kita sering mencuri di sekolahnya? Ini kan pertanyaan besar. Yang nyuruh Allah sudah dalam Al-Quran, yang melarang Allah sudah, tetapi kemudian kenapa ini tetap dilakukan? Kenapa? Karena ada program. Lambe ule budina kanak ini dia selalu mencuri, kleptomania, lakukan itu anmol. Itu di pelajaran kita. Orang soki, bapak soki, ibu soki, yang diberi obat ada mesti itu. Ketika saya cek kehidupannya, ketemu di umur 9 tahun, 7 tahun, saya sudah regresi. Saya kembalikan hidupnya. Nah, kadang semakin ini ke umur 11 tahun. Saya kembalikan hidupnya ke umur 17 tahun. Ternyata si Tong Butong, nah kadang ini minta obeng ke bapak. Pak, kok minta pesek, kok sekolah? Apa dan bapak? Lo minta pesek, melolong. Mungkin dia ada, makanlah, pedong. Ini. Mungkin dia ada, makanlah, pedong. Terjadi imprint, maka jadi program dalam hidupnya. Setiap kali dia lihat uang, pasti diambil uang ini. Kenapa? Karena cak resepo waktu umur 7 tahun. Ini sebuah imprint. Jadi sekali lagi, jadi bisa dipahami sekali toh. Jadi kita hati-hati ngomong ke anak, khawatir. Karena anak pikiran bawah sadar anak kali itu berada di dalam gelombang alfa. Sekota alfa kali itu sudah terbuka. Mudah sebenarnya kerobote. Maka boleh tahu dari matura. Bukan mutro arah untuk berlagi bini. Malah tak tahu karang sebelum ada yang belum jawab. Boleh tahu dari kan karena arah buat berbini bangun di rencana apa sebelum tidur belum arah pasti terima. Kenapa? Karena sebelum tidur termasuk gelombang alfa. Apa sih kata-kata pasti terima. Selanjutnya kini nyaman boleh kan? Jadi sekali itu pengantar dan kode lebih jelas. Nah, kapan kita ngomong bisa diterima? Agak dia penceramah luar biasa kehulil asat, tapi itu pakai hipno sebenarnya. Contohnya mater berokah ini diulang-ulang repetition. Kalau orang paham pasti ngerti. Sehingga kemudian apa? Benar-benar masuk. Kalau buka hati, repetition diulangi. Kak Dito, cek karena Kak Dito sekadar pengantar maklum tertarik ini. Kak Dito seumpamanya cek larangan, nah, tapi untuk berbunuh kita bisa tentukan nanti. Kok dan gue taruh di mesin. Jadi Kak Dito pengantar hipnotiking, Kak Dito kini bersama hutan, serastari Kak Dito langsung rugi terapi Al-Quran. Nyon seporah atas tidak kolangan, nyon seporah atas terlebih lebih toh sebab Kak Dito pacet butuh waktu lama sekitar Pak Arian setengah. Jadi saya singkat sesingkat mungkin. Kak Dito dari Dutan Kolo, nyon seporah ada Kak Ketua Biji Perguno dan setiap anggota Ekon
Sekadito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadito, sekadar pembukaan hipnotiking dirangkai kalaben proses pelantikan mereka ikuti bersama sambutan PAJ Kecamatan Batu Putih yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Zarmuji SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mufaqir bil jah. Wassalatu wassalamu ala afdalul ibad Sayyidina Muhammad wa ala alihi ulil bahdati wa rasyat amma ba'du. Al-Mukarramun, para ahli, para ulama, sebetul kula ta'limi Ajunan Simulja, Ketua MWC NU Kecamatan Tomote, sebetul kula muljaki Ajunan Simulja Bapak Camat atau yang mewakili sebagai kepala muljaki, Ajunan Simulja Bapak dan Ramil Kecamatan Batu Putih sebagai kepala muljaki, Ajunan Simulja Bapak Kapolsek Kecamatan Batu Putih sebagai kepala muljaki, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kabupaten Sumeneb sebagai kepala muljaki, Pengurus Cabang Jamiah Rukiah Suwaja Kabupaten Sumeneb sebagai kepala muljaki, Dewan Pembina, Dewan Pakar Perguno PAJ Kecamatan Batu Putih, Pengurus Bandung Lembaga Ibnu IPPNU Fatayat Muslimat Ansor Banser Sebetul Kola Murjaki. Alhamdulillah Betul Kola Isat Alimangkin Asok Kola Junan Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sikadima Isat Ari Bejalak Ku Samangkin Betul Kola Setejah Kaparingan Ma'unah Ibn Allah Pertolongan Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera bisa kumpul di tempat kita dan berangkat pelantikan pengurus ranting sekecamatan Batu Putih. Sepertama betul boleh nyampi aki matur sakalakum dan para ajunan sederhana si ampun soti hadir memenuhi undangan betul boleh aluang aki bakto lembaga bangsa bangkepon sehingga bisa hadir dan kadi tempat kaangkui baikan ben resmi menyandang amanah untuk mengemban amanah bagaimana menjalankan NU ke depan sebagaimana amanah dari Bidi PRT Perguno. Para juru sedaja saya Badan Kola Muljaki Tanto Pisaus Halkah Rinto banyak kekurangan-kekurangan epon kehilapan-kehilapan epon sekena Badan Kola mengucapkan nyok sampora saya sungguh batas epon atas kerja kekaliruan, kesalahan keterbatasan-keterbatasan saya ampun erasa lagi sama para ajunan sederhana kan itu Badan Kola sebagai pengurus PAJ Kecamatan Batu Putih mewakili cakanca pengurus PAJ Kecamatan Batu Putih nyong sabora se suruh batas epon ahlan wa sahlan nyampi aki selamat datang selamat bergabung di jajaran pengurus Perguno dan jajaran tim ranting siapun terlantik muka-muka Badan Kola saja diparingi hidayah sang Allah Subhanahu wa taala
paringi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala karena ben ajrenaki amanat dari perguruan kita. Para junat sejajar sepeten kula mulyaki. Peten kula isak semangken ka kita ngundang dari JRA Jamiah Ruqyah Suwaja Kabupaten Sumenep. Sika di pekan kui merukiah peten kula sejajar. Saat-saat hari mangken sampun ka kita karena apa napa barangkali di antara kita kan itu sering kadang membentak-membentak murid abdurak-bentak murid mukul kenapa boleh kadang iki macam-macam kan itu jadi bila dari kan itu terkodang-kodang dari praktis rukiah barangkali ada hal saya perlu dibereskan karena kita tulis saja ngajar kutu sehat lahir dan batin sehat lahir dan batin bila kita nyon keikhlasan epon para jenis saja kakui mengikuti acara itu sampai selesai mungkin hal-hal itu saya mungkin bisa bertemu dengan Santiaki saat hari ini semakin kurang lebih hanya bersakura saya sungguh batas kepon wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan ketua PAG Perguruan Kecamatan Batu Putih. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua MWG Kecamatan Batu Putih yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Aniwa Fa'irman SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran mubarakan fi kulli hal. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil kullil muhajjalin wa syafi'il mudhribin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pergunu Kabupaten Sumenep Kiai Saleh Sobari dan sekretarisnya Kiai Anwar Syarifuddin, Bapak-bapak Forbimka, baik Bapak Camat maupun yang mewakili, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, beliau baru di tempat ini, semoga beliau kerasan dan semoga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada kita semua. Amin. Pengurus MWC baik dari jajaran Syuriah dan juga Tamfidiyah hadir pada saat ini, Kiai Fadlillah. Yang saya hormati pula Ketua JRA dan Pengurus JRA Kabupaten Sumenep. Yang saya hormati seluruh lembaga dan banom Muslimat Fatayat dan seluruh teman-teman guru yang saya hormati. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus perguruan di tingkat ranting. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang saya bangga tadi kepada MC karena tadi sudah menyampaikan risalahnya dengan bahasa Madura. Bahasa Madura ini adalah bahasa yang harus kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Tinggal adikunya. Namun dalam hal ini saya minta izin untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena para beliau ini baru tiba dari Jawa, takut tidak ngerti dengan bahasa Madura. Perkara nanti di materinya bahasa Madura silakan. Yang pertama saya menyampaikan selamat dan sukses
kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Saya yakin Bapak melihat ini semua bukan sebagai beban, tapi justru sebagai amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana disampaikan oleh Ketua Perguru tadi dalam pelantikannya, bahwa kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Kita adalah pemimpin bagi diri kita. Kita adalah pemimpin bagi murid-murid. Oleh karena itu akan menjadi tanggung jawab kita merawat, mendidik, memberikan ajaran yang terbaik kepada murid-murid kita. Saya ingin diantar kita semua benar-benar mampu merawat anak kita sehingga 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita menjadi tumbuh, berkembang, menjadi anak yang bisa berbakti kepada bangsa, agama, dan negara. Dan oleh karena itu akan menjadi tanggung jawab kita juga, akan menjadi kesalahan kita kalau misalnya suatu saat nanti 10 tahun yang akan datang lagi, 20 tahun yang akan datang ini, di Batu Putih muncul bibit-bibit radikal. Mungkin kita sendiri yang salah dalam mengajarkan kepada anak-anak. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengharap, mari kita memberikan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu, saya merasa bangga kepada Perguru Kecamatan Batu Putih yang memulai dengan pembersihan diri dulu, dengan cara dirukyah. Artinya, mungkin selama ini benar yang disampaikan, kalau selama ini kita sering boleh dikatakan bukan salah, tapi bukan benar menjadi anak, barangkali dengan pembersihan jiwa, dengan kebersihan jiwa kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu sudah sangat siang. Namun izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Pertama, MICNU ini mempunyai program. Apa programnya? Pertama, saya ingin bahwa di setiap masjid ini ada sumur bor. Karena sedekah yang terbaik insya Allah menurut Qadarillah ini adalah air. Yang kedua, saya ingin Batu Putih ini tidak stagnan. Batu Putih ini bisa berkembang maju seperti halnya kecamatan lain. Dengan cara apa? Dengan cara memajukan pendidikan. Namun, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan finansial, tidak didukung dengan keuangan. Oleh karena itu, ke depan saya ingin melalui Perguru dan bekerjasama dengan Lazisno, mari kita saling berbagi. Mari kita membangun kemandirian umat. Karena dengan kemandirian insya Allah kita tidak lagi menulis kepada pemerintah. Kita tidak lagi mendengar anak-anak ini kekurangan biaya. Terutama misalnya dana itu dibutuhkan untuk anak-anak sekolah yang ternyata berpotensi namun tidak mampu dalam segi biaya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama dengan cara supaya dengan berbagi kita semua, anak-anak itu bisa meneruskan pendidikan mereka baik di pondok maupun di pendidikan formal seperti perguruan tinggi. Sebenarnya tadinya saya maunya di setiap acara itu ada semacam kotak berjalan. Ajunan apa yang saya ibu, dua ibu, sedikit aja Pak Polo, salah lagi slow. Kami mana Pak? Akan di mana tuh sila? Kangkui pendidikan anak-anak, kangkui alamat anak-anak, terus juga sumur bor, terus juga kegiatan itu selain sedekian, evangel di sambil lagi slow dan ajunan saja dari perguruan ini bisa bekerja sama dengan memberikan siapa saja yang berpotensi untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Namun karena ini baru dilantik, ternyata itu oleh PSC Manor semua. Tidak, ini akan dimulai di masa yang akan datang. Tapi saya akan memulai dari diri saya sendiri. Tolong Pak Setiap Irama, Irama Ucup, Irama Ucup dulu.
ini untuk anak kita nanti. Ini contoh dari saya. Mohon izin dikaitkan sama saya lagi. Saya juga ke depan ingin berguru benar-benar selektif. Artinya minta tolong mendengarkan anak yang ternyata potensi tapi mereka tidak mempunyai daya. Mari kita saling sambung, sama-sama mampu supaya anak-anak itu bisa bersaksi. Kalau bicara kenapa? Ini gila orang. Saya harus jadi pemerintah. Saya begini? Saya juga ngerteng? Tak apa teman. Ini udah tak apa, jadi makin gue nanti. Mungkin semangat ini memang harus dibutuh sedikit demi sedikit. Selanjutnya, saya mau menyampaikan bahwa kita berada di satu abad NU. Kita mempunyai program bahwa ke depan kita akan lebih sinergi lagi antara Banom, lembaga, dan EPJ itu sendiri. Oleh karena itu, siap-siap untuk berlari dan berangkat untuk mewujudkan EPJ itu untuk bukti. Estona, mana GMK Perguno, Estona kita untuk bukti luar biasa, mempunyai aset yang luar biasa. Contohnya kita mempunyai Afan Rahman. Beliau itu adalah master dongeng yang kuisaran kejabatan-kejabatan lain. Sementara selalu ke kota kayak nanti. Mereka ada apa Pak Rahman? Guru SDN kalau tidak tapi beliau juga pengurus perguruan Raten. Ya, itu ya. Kemudian juga kita mempunyai Bapak Asnawi yang ada di selatan ini. Beliau adalah pengawas pendidikan di Kemenak. Tore mempatahki aset-aset kayak itu. Jadi betul-betul kita tolong Tore mengembangkan potensi si muda ini untuk potensi itu. Selanjutnya saya mau menyampaikan mohon kehadiran Bapak Ibu nanti malam di Masjid As-Said Bulaan ada istighosah dan pengajian dalam mereka satu abad itu. Dan pada tanggal 30 di tempat ini baru salah satu detik dan itu ada pengajian istighosah sekaligus Isra Mi'raj dan mereka juga satu abad NU dalam buka para ajaran setaja bisa rabu bisa berpartisipasi dalam acara kerinto. Mungkin kerinto sih bisa ya berarti betul mula para lebihnya jangan sekora saya lagi betul mula nyokon dekat ajaran setaja ngiring kalau masih niat dia sampai betul mula serang ajaran setaja ngokor kalau mengobong. Tapi opor kalau bengit di lain ta'ala Aprilin muda kawet kalau berhalkan itu insya Allah dari kala betul kondosan ajaran setuju ngale dalam kubur ngale dalam akhirat betul kondosan ajaran setuju ngale di jariah setahun mulai saksa mungkin sekali itu dari betul kondosan kalau begini dengan sekolah Allah berwafi bila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua MBG Kecamatan Batu Putih yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Ali Wafairan SPD. Selanjutnya sambutan oleh Ketua RIJI Kabupaten Sumeneb yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Soleh MM kepadanya MPD kepada beliau kami persilakan. Para alim ulama,
Fatimi, khususnya jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Putih, baik jajaran Surya maupun Taufidiyah. Yang saya lihat di sini ada Ketua MPC Kiai Ali Wafa Evan dan kiai-kiai yang lain yang kami tidak sebutkan dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Takmir Masjid Anur lagi Batu Putih Laut, Sekretaris Kaula Tatibi juga. Yang kami hormati pula jajaran Forkopimka dari kecamatan, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Juga yang saya hormati jajaran pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep, pengurus pimpinan anak cabang Pembunu Kecamatan Batu Putih, dan pimpinan ranting Persatuan Guru Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Batu Putih yang kami hormati dan kami banggakan. Jajaran pengurus KJRA Kabupaten Sumenep yang tidak lupa juga kami hormati dan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menerima permintaan kami untuk tazkiyatun nafs, untuk pembersihan hati agar guru-guru kemudian bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru NU atau sebutannya adalah Guru Bintang 9 yang juga kami banggakan dan kami hormati. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini kita sekalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir di tempat ini. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan berkah. Berkah yang sudah jelas yang di plastik kuning ini dalam bahasa Maduranya berkatnya, ada yang dilapik. Kemudian mari niatkan kehadiran kita pagi hari ini untuk thalabul ilmi, mencari ilmu agar ada nilai tambah yang luar biasa kepada kita sekalian sehingga menjadi guru-guru terbaik, guru-guru teladan, dan menjadi contoh bagi peserta didik kita sekalian. Salawat masalam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, para kiai yang kami hormati, pertama kami menyampaikan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan anak cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Putih yang sudah melakukan komunikasi, konsolidasi sehingga pada hari ini terbentuklah 30 ranting dan ini menjadi rekor untuk Kabupaten Sumenep. Walaupun mungkin masih ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang masih belum tercover, barangkali ini sebagai permulaan yang baik untuk terus istiqomah kita mengabdi di Nahdlatul Ulama melalui jalur pendidikan. Bapak Ibu guru mempunyai peran yang sangat strategis
mempunyai peran yang sangat strategis, dan itu harus diakui, harus disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena setiap anak yang terlahir ke dunia ini pasti akan melalui jalur pendidikan sebelum dia dewasa. Bapak Ibu guru ini yang akan menentukan akan menjadi apa mereka 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Sehingga penting sekali kita sekalian terus meningkatkan kompetensi masing-masing. Terus meningkatkan kompetensi masing-masing. Pendidikan S1 atau mungkin pendidikan S2 Bapak Ibu sekalian tidak cukup menjadi bekal Bapak Ibu mengajar. Tetapi bagaimana kita terus belajar, karena kita sudah punya prinsip. Kita sudah punya prinsip yang disebut dengan pendidikan sepanjang hayat, atau disebut oleh orang barat long life education. Atau kalau kita akan menggunakan dalil di agama kita, utlubul ilma minal mahdi ilal tahdi, itu menjadi dasar bagaimana kita sebagai guru tidak berhenti belajar. Kenapa? Karena pendidikan ini berjalan secara dinamis, akan banyak perubahan-perubahan yang kita harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Dan itu menjadi tugas dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, tugas utama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai organisasi profesi keguruan, yaitu peningkatan kompetensi guru. Banyak memang pilihan kita untuk memilih organisasi profesi guru, tetapi kita yang secara kultur amaliyah berkultur Nahdlatul Ulama, maka wajib bagi kita sekalian untuk membesarkan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai wadah peningkatan kompetensi kita, juga sebagai wadah berjuang Nahdlatul Ulama melalui jalur pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari Sabtu kemarin kami ke Surabaya, beberapa pimpinan pengurus, pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ke Surabaya sebagai nominator, tiga nominator terbaik untuk organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ada lima nominator yang berangkat dari Sumenep. Pertama adalah PCNU Sumenep, kedua adalah Perbunu Sumenep, ketiga adalah IPPNU Sumenep, kemudian keempat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan LKNU, dan yang kelima LKKNU. Hari Sabtu kemarin dan hari Ahad kami mempresentasikan apa yang telah kami lakukan untuk melayani umat, untuk melayani warga Nahdlatul Ulama di bidang masing-masing. Dan alhamdulillah Perbunu Sumenep menjadi salah satu nominator dari tiga besar nominator di Perbunu Jawa Timur. Tapi ini belum selesai Bapak Ibu, karena Sabtu kemarin kami masih presentasi, dan kalaupun kami tidak mendapatkan NU Award, ini adalah bentuk dari usaha kami selama satu periode ini bagaimana terus bergerak, terus berkegiatan agar guru-guru nak
yang goalnya adalah bagaimana peserta didik kita nantinya menjadi peserta didik yang memang kita harapkan bersama, menjadi generasi-generasi yang akan meneruskan kepemimpinan Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga meminta dukungan dari Forkopimda, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Bandar Ramil, termasuk juga MWCMU dan badan pengelola yang lain, bagaimana Pergunu Batu Putih ini khususnya bisa maju bersama-sama. Bapak-bapak yang ada dalam Forkopimda ini sangat terbantu tentunya dengan adanya Nahdlatul Ulama, meringankan tugas dari bapak-bapak sekalian. Jadi akhirnya Nahdlatul Ulama di Kecamatan Batu Putih ini termasuk Pergunu ini meringankan tugas dari Bapak Forkopimda, dari Camat, Polsek maupun Daramil. Yang kami harapkan dengan hadirnya Nahdlatul Ulama ini, lingkungan kita menjadi tentram, lingkungan kita menjadi damai, dan lingkungan kita menjadi sejahtera sesuai dengan harapan kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, khususnya yang baru dilantik ini kan masih strukturnya ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Jadi nanti perlu dilengkapi dengan departemen-departemen yang memang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Maka dari itu penting kiranya nanti perlu kami sosialisasikan, Bapak Ibu harus punya nomor keanggotaan. Selama Bapak Ibu tidak punya nomor keanggotaan, maka tidak dianggap sebagai anggota Pergunu. Nomor keanggotaan nanti akan kami kirimkan ke Ketua PAC masing-masing, ketua PAC. Bagaimana cara mendaftarnya? Tinggal online saja. Yang penting awalnya Bapak Ibu niat dulu akan mengisi nomor keanggotaan, akan daftar sebagai anggota Pergunu, nanti akan mendapatkan nomor keanggotaan melalui namanya Simas Pergunu. Ada tutorialnya, akan kami share nanti. Pastikan Bapak Ibu sampai upload foto. Kalau belum upload foto, maka pendaftaran itu tidak akan sukses, Bapak Ibu. Dan sampaikan salam kami kepada guru-guru di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ajak untuk bergabung bersama kami di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Mari kita bersama-sama mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi bersama-sama, dan semoga ini juga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kami di sini, kami dari pimpinan cabang ada sekretaris Bapak Amir Syarifuddin, ini anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. Kemudian ada di samping saya ini Bapak Asodi, beliaunya seorang advokat. Mungkin Bapak Ibu butuh pendampingan terkait dengan persoalan keluarga, bisa menghubungi beliau. Tapi semoga tidak ada persoalan. Kemudian saya juga kami membawa ada Bu Dinda, Raisa Dinda Mardika. Beliau membidangi bidang ekonomi di Pergunu Sumenep. Jadi nantinya di jajaran pimpinan ranting kami harapkan ada departemen-departemen sesuai dengan bidang yang memang dibutuhkan. Ada beberapa bidang nanti bisa diarahkan oleh Ketua PAC. Kemudian yang terakhir, saya sebagai Ketua Pergunu Kabupaten Sumenep beberapa tahun lalu sudah rapat koordinasi dengan pimpinan wilayah IPNU dan IPPNU. Dalam rapat koordinasi itu menghasilkan bahwa kita Pergunu perlu untuk
menghidupkan IPNU dan IPPNU di lembaga masing-masing. Karena IPNU dan IPPNU ini akan menjadi cikal bakal atau embrio pelajar-pelajar yang mempunyai potensi, pelajar-pelajar yang siap berjuang, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan kita di Nahdlatul Ulama. Jadi kami juga menitip bagaimana IPNU dan IPPNU juga di IOP di lembaga masing-masing, kalau masih belum ada, mohon bisa diadvokasi untuk segera dibentuk di lembaga-lembaga pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan anak cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, kepada MWC, kepada bapak-bapak Forkopimda dan para tokoh masyarakat yang sudah mendukung acara ini. Semoga amal Bapak Ibu sekalian menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua PJ Perguno Kabupaten Sumedang. Mari acara ini kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Haji Suhri selaku Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Batu Putih dari Kementerian Agama. Kepada beliau dipersilakan. Bapak Sahrawi untuk mengabadikan dan serahkan semuanya.